masih dalam nuansa kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk dulur-dulur semua, para subscriber, para motor, para anak rantau Indonesia, para sahabat, para saudara Farhan Motor yang ada di luar sana. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kelancaran, barokah dalam bekerja, dimudahkan urusannya bro ya, dan juga banyak rezeki berlimpah. Kali ini Farhan Motor kedatangan tamu istimewa, rencananya mau jual ini motor 250cc RR Mono tahunnya 2016 registrasi, warnanya red solid. Ini dari Lamongan apa? Sijeng. Oh itu, Metatu ini. Kenalan dulu dengan Mas siapa? Andi, Mas Andi ini sama rekan ini. Mas siapa Mas? Avandi. Kita bincang-bincang sebentar Mas ya. Tanya keluh kesan sampean di sini itu kayak gimana gitu. Jadi sampean kan bisa jawab gitu Mas pertanyaannya Farhan Motor. Soalnya ini video dokumentasi Farhan Motor untuk dulur-dulur semua yang ada di luar sana, para calon customer Farhan Motor, biar tahu gitu Mas, biar tahu gimana kinerja Farhan Motor. Jadi ini video-video pembelian Mas ya. Jadi untuk dulur yang di sana biar tidak ragu Mas untuk apa pembelian. Soalnya udah banyak, alhamdulillah sudah banyak yang percaya sepenuhnya sama Farhan Motor dengan adanya video kayak gini Mas ya. Ada video pembelian, penjualan, ada video apa itu review barang masuk, udah ready, udah ter-DP gitu Mas. Jadi dia itu bisa membedakan mana video ini video apa gitu ya. Jadi dia itu nggak ada kata ragu. Banyak, alhamdulillah sudah banyak yang percaya sepenuhnya dan bisa dipertahankan kayak gini supaya itu lebih kuat lagi Mas untuk calon-calon yang lain ya. Ya Mas, ini sampean yang Mas siapa tadi? Mas Andi. Mas Andi ini yang jual itu ya, motor Mono itu tadi ya. Iya. Iya. Itu udah make berapa tahun Mas? Make 2 tahunan. 2 tahunan. Iya, 2 tahunan. Ada apa Mas kok dijual? Apa ada kerusakan atau kendala apa atau gitu? Ada keperluan apa? Mau buat anak sekolah ini. Oh, gitu ya. Oh, berarti ini ada keperluan bukan karena ada trouble atau bekas nabrak atau bekas jatuh gitu. Enggak ada Mas ya. Enggak. Oh. Ini ada keperluan anak sekolah gitu ya. Mau tak jual gitu. Buat keperluan anak sekolah. Oh, iya. Jadi ini dijual sama Mas Andi ini bukan karena kok ada trouble atau gimana gitu Mas ya. Iya. Soalnya biar itu yang lihat tuh biar tahu ya. Iya, ya Mas, terus sampean taunya Farhan Motor itu asal usulnya dari mana? Tahu. Rekomendasi dari teman, yeah. Sudah jual kemana-mana kita, ternyata harga di sini itu harga jualnya ya lumayan tinggi Mas gitu, daripada yang di sana-sana. Larinya ya ke sini juga. Oh, larinya ke sini. Iya. Sampean info ke sana-sini kok ternyata alhasilnya itu ujung-ujungnya itu di sini pusate ya. Iya. Jadi sampean udah tahu sendiri kan? Iya. Jadi kita kan nggak kenal Mas. Sampean sudah merasakan sendiri gimana? Soalnya di sini tuh emang pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas juga bergaransi, tepatnya di Jawa Timur, Gresik, menganti Jalan Domas RT2 Mas. Iya. Ya ini di channel UD Farhan Motor Sport. Jadi jangan diragukan lagi untuk penjualan motor kesayangan Anda, pembelian di Farhan Motor, mau tukar tambah, mau jual, mau beli. Jadi jangan diragukan lagi. Nah, ini Mas Andi pribadi ini salah satu customer Farhan Motor yang enggak kenal sama Farhan Motor, kenal cuma berapa menit. Nah, untuk pelayanan di sini sendiri sampai merasakan gimana Mas? Pelayanannya kita baru datang, disambut. Masanya nyaman, enak. Cara kita bincang juga enak. Jadi penerimaannya juga gitu Mas. Menawan ya. Lah, enak di sini. Cara jual kita ngobrolnya juga nyantai, enak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Pokoknya enggak pakai ribet Mas. Enggak ya. Pakai ribet. Los dol pokoknya. Iya, ya. Los. Iya. Ojo mamang sul ya. Pokoknya ojo mamang karo Farhan Motor ya. Jadi kayak ginilah kinerja Farhan Motor mengenai jual beli Kawasaki Ninja itu kayak gini Mas. Iya. Jadi itu biar
yang lain tahu gimana cara kerja paran motor, kinerja paran motor, biar tidak diragukan lagi Mas ya. Untuk pembayarannya cash bos. Oh, langsung cash bos. Langsung. Iya, enggak pakai lama. Enggak pakai lama nih bos. Langsung kita satuin bos ini bos. Waduh, duh, ya langsung ya. Langsung setelah lihat blah blah enggak pakai lama, langsung dijalu sama bar motor, jegrek langsung dikasih. Soalnya udah merasakan sendiri untuk harga pengambilan di sini harga yang paling tertinggi. Cash bos. Gitu ya. Enggak iya. Hutang ini Mas ya. Iya, langsung ke sini. Uang ini Mas ya. Uang ini uang semua ini. Oh iya. Harganya juga lumayan tinggi. Wah, alhamdulillah. Iya Mas. Ini cuma video, cukup video bukan buat dokumen Farhan motor mengenai apa itu pembelian Farhan motor Mas ya. Biar untuk apa saudara para anak rantau Indonesia kan banyak yang di luar Mas. Dan juga alhamdulillah anak rantau Indonesia udah banyak udah percaya sepenuhnya Mas. Dia itu enggak pakai lihat unit. Jadi pembeliannya itu via online, dia itu lihat tahu Farhan motor gimana, kualitas Farhan motor gimana. Soalnya Farhan motor tiap review itu ngomong apa adanya Mas ya. Kualitasnya gini, motor ini keadaannya kayak gini, kayak gitu. Ya kalau ada apa itu repaint yang ngomong repaint, bekas bongkar ya bekas bongkar. Jadi apa adanya Mas. Jadi ini wong Jawa itu nak ngomong apa anane Mas. Ya wong Jawa apa anane. Jadi ini bisa dipercaya untuk para calon-calon customer Farhan motor yang ada di luar sana. Dan alhamdulillah udah banyak customer-customer Farhan motor yang ada di luar Indonesia juga Mas udah percaya sepenuhnya dari Farhan motor. Dan juga kadang kebanyakan itu anak rantau Mas. Dia itu di Malaysia, Hong Kong, ada di Arab atau di mana, tapi dia itu pembeliannya online. Jadi dia itu transfer motor yang tak kasih, tak review spek-speknya kayak gimana gitu. Dia udah jelas, udah percaya sepenuhnya. Dan alhamdulillah setiap ada kiriman dari luar pulau, luar Jawa, enggak ada masalah Mas. Dia merasa puas. Padahal dia itu enggak lihat motornya. Dia masih di rantauan. Tapi yang nerima itu kakak, kadang adik, kadang ayahnya gitu Mas. Tapi dengan keadaan motornya dia langsung dilarikan ke Kawasaki atau bengkel terdekat yang berpengalaman. Tapi untuk motor yang pasti masih sehat Mas. Jadi gini ini yang membuat apa itu calon customer para motor itu semakin penasaran, semakin itu Mas ya. Percaya sepenuhnya. Mas, bisa disapa untuk teman sampean Mas sedikit saja yang ada di Lamongan, Gresik, Surabaya, seluruh Jawa Timur bahkan Indonesia. Kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa direkomendasikan ke sini, apa jual atau beli monggo disapa untuk teman sampean. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, Jawa Timur, Gresik, usahakan Kawasaki Farhan motor terpercaya. Cari, beli, jual di Farhan motor. Jos. Lihat YouTube ada, Instagram ada, Facebook ada. Sampe tahu YouTube Farhan motor belum? Belum. Oh, ya nanti lihat, jangan lupa subscribe Mas ya. Oke, siap. Iya, nanti kan bisa berkelanjutan gimana cara kerja kita itu kalau sampe bawa konsumen gitu kan lain siap, lagi Mas. Siap. Kita kan orang di jalan harus saling mengerti lah Mas. Istilah iku ono silsilae, bukan karena kok ndodono tok gitu Mas. Jadi nanti berkelanjutan ya. Siap. Jadi biar tahu perkembangan Farhan motor tiap hari. Oh ini ada barang baru, terus alhasil ada teman sampean yang cari ya, sampean hubungi aku, nanti tak kasih nomorku ya, enggak apa-apa. Tapi di apa YouTube ada kok Mas ya. Ya Mas, ini kan untuk keperluan keluarga, jadi barangkali besok mau cari lagi ya monggo kesini ya. Dan juga untuk temennya jangan lupa kalau mau cari diajak sini ya. Siap. Ya udah tak beli motor sampean Mas ya, perwakilan nggak apa-apa, yang penting pokoknya uangnya nanti itu barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya udah bro, sekian untuk video kali ini, video pembelian Farhan motor mengenai Kawasaki Ninja 250cc RR Muno tahunnya 2016 registrasi, nopolnya Wigersik, warna red solid, untuk motor yang pastinya masih sehat dan juga ini belum di detailing, belum di salon, jadi keadaannya kusam kayak gini bro ya. Jadi keadaannya kusam kayak gini, jadi besok itu kalau udah ready yang pasti di
review lagi sama Farhan Motor. Jadi keadaannya kusam kayak Farhan ini, kusam belum mandi ya, mohon maaf. Jadi ini video pembelian Farhan Motor ya. Ya udah sekian untuk dulur-dulur semua, jangan lupa yang nonton video Farhan Motor, channel Farhan Motor, jangan lupa subscribe, like dan komen dan share bro ya. Jadi biar bisa nanti buat video itu yang bermanfaat lagi. Ya udah, mudah-mudahan untuk dulur-dulur semua yang ada di luar sana diberi kesehatan, kelancaran, barokah dalam bekerja, dimudahkan urusannya dan juga banyak rezeki berlimpah dan semangat untuk anak rantau Indonesia ya, dan juga untuk yang keluarga jangan lupa bahagia. Sekian dari Farhan Motor, selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.